Oke, balik lagi di Kapten Tsubasa Dream Team. Ya, kali ini kita kedatangan event Valentine ya. Wah, buat kalian para jomblo, tenang aja. Kalian dapat coklat dari... Siapa ini waifunya Tsubasa? Gue gak apa namanya. Oke, langsung aja. Dan kita login dapat 50 TB, lumayan ya. Chinese New Year. Ada mini DC. Gacha gak ya? Gue juga gak tahu sih. Dan DC-nya si Kasulis. Kok Kasulis sih? Kasilas, kalau Kasilas kan aslinya. Bentar, kita lihat namanya. Kalusias ya. Kalau Kasilas nama aslinya. Oke, Kalusias ya. Dia non-flying shot killer. Kemudian ada safety shot. Iya, ini mirip-mirip si Perkedel sih ya. Cuma kalau Perkedel. Kalau Perkedel itu ini diganti sama full metal power. Full metal phantom adanya ya. Iya, diganti full power ya. Cuma kalau dari segi basic stat, gua rasa lebih tinggi ini daripada si Perkedel ya. Cuma masalahnya ada. Sekarang shot terbang banyak ya, gila. Ini kan udah shot ground flying ya kan. Ini safety shot. Kalau musuhnya shot terbang, ya selesai, gak nyala semua. Ada masih mending Perkedel sih, paling nggak pas full power ada yang nyala ya. Ini kalau sekali kena yang terbang selesai. Apalagi pemain terbang sekarang banyak ya, banyak banget pemain terbang. Santana bisa, Natu bisa, Misaki, Hyuga. Pokoknya top scorer sekarang itu bisa terbang semua. Jadi ya, gua rasa nggak terlalu worth it sih buat digacha ya. Cuma kalau lu butuh butuh bond ya silahkan. Ada skill block cancel ya. Ini gua mikirnya, nah nanti bakal ada pemain bakal skill blocknya banyak ya. Iya, Madrid keluarin skill block cancel itu 2 Madrid ya. Gua mikirnya nanti kalau sampai keluar pemain shooter dengan block skill 2, wah gila itu ngeri sih kayaknya. Cuma kalau buat Genso gak masalah sih. Dia ada perfect, dia ada set, dia ada jumping, dia ada good hand. Banyak, solusinya banyak. Kalaupun nanti keluar shooter dengan 2 skill block, gua rasa stunnya juga gak terlalu tinggi ya. Ya, jadi terserah kalian mau gacha atau enggak. Cuma menurut gua gak terlalu recommended ya. Atau mungkin nunggu gua review di akun Sultan, ya silahkan. Cuma kalau dari segi catatan stat kayak gini, enggak ya. Lumayan sih 490 ya, cuma orang Sino aja ngelawak pagi ini ya. Oke, ada cards buat kalian yang butuh debuff, silakan gacha. Ochado butuh aktifin buat generasi 23 Dudin Mark, juga silakan gacha. Ada Smith. Oke, kita lihat videonya. Ada lagi gak sih beritanya? Oh ya, ada cup, ada Valentine cup ya. Semoga rajinnya bagus. Dah, langsung aja lah. Oke, Haas. Iya, cuma ini Haas shotgun ya kayaknya ya. Buat apa? Haas shotgun buat apa ya? Soalnya kan kalau dicolok ke DC juga nggak bisa. Yang DC kan pasifnya Headball and Chance ya. Cuma ya udahlah, yang penting artnya keren ya, artnya keren. Husbando ya, husbando. Oke, kita lihat statnya Kasulilas. Ya, 50 DB lumayan. Ya bener ya, Kasulilas ya, itulah pokoknya. Gua gak hafal namanya. Bentar. Ini kayaknya penuh, ya enggak sih, udah gue jual ternyata. Udah ada kayaknya kemarin, tadi gua cek. Madrid Blanco. Mana Madrid ini? Oke, belum ada kayaknya. Terus gua dapat dari mana tadi sumbernya? Ya udahlah. Kita langsung bahas pemain Valentine aja. Iya, gua dapat sumber dari mana tidak tahu. Pokoknya standnya ya standar lah standnya. Oke, Haas. 17.500, kemudian power 7.600 ya. Dia ada Hellhammer Shot.
Ya, ini mending di kalau DC colok yang ini bisa. Kalau DC colok yang ini bisa, cuma ini colok ke DC nggak bisa karena pasifnya nggak nyala ya. Hellhammer Shot 475 momentum ya lumayan lah. Ada triple, ada tackle, ada one two ya. Kemudian iya, very good. Ini lebih bagus dicolok. Ya, club player killer 15%. Iya. Rata-rata kiper sekarang green face dan itu klub gua rasa ya bisa sih. Ini mungkin ngegolin Kaswilas tadi bisa, cuma ngegolin kiper Dream Face gua enggak yakin. Oke ya, kemudian golnya gampang. Christiansen ada kesehatan apa 2%, kemudian ini 3 toughness type 1%. Jadi bonnya 3%. Menurut gua lumayan tinggi ya. Itu sekelas debut ya, ada bumpy ground, ada skill block cancel, ada FPS 20%, lumayan. Ini colok hidernya, gue rasa bagus, bagus banget. Mungkin ngegulin Kaswilas bisa, cuma ngegulin Genso, gue gak yakin. Ya, karena kalah elemen, walaupun FPS kalah elemen, jadi agak susah ya. Oke, Christiansen ini yang paling worth it di banner ini ya. Shotnya tinggi 8300 walaupun nggak bisa nge-shot ya. 8500, kemudian ada stamina killer ya, ada quick rating dribble. Ini dicolok ke yang DC. Yang DC nanti bakal sangat banget ya. Karena kelemahan yang DC itu momentum dribblenya dikit. Kalau dia dapat dribble yang bagus, gua rasa udah bukan kelemahan lagi, gak bisa dribble ya. Cuma kan sekarang orang-orang jarang pakai Christiansen ya, lebih ke Tsubasa SDF ya. Cuma kalau kalian punya Christiansen dan masih dipakai, silakan gacha ini, lumayan. Dapat dribblenya bisa dicolok nanti. Ada bullet shot ya, ya mungkin ini buat nguras stamina keeper lah, cuma aku rasa gak perlu. Swift intercept, ada one two, notorious duo. Bonnya sama HA nambah 2% dan skill type player nambah 1%. Ada pressure, kemudian ada attack of sand of fire. Iya, ini menurut gua shooter sih, cuma shooternya shooter apa namanya? Nguras stamina doang, bukan shooter ngegulin ya. Ya, ini lebih bagus kalau dicolok ke DC. Kalau menurut gua ya, cuma kalau menurut kalian enggak pas ya silahkan komen aja di bawah. Iya, sekarang udah gak zaman kurang stamina, sekarang harus bisa one shot one gun dengan stat-stat yang gak masuk akal ya. Oke, kemudian ini juga ada trapnya ya, ada Matsuyama. Iya kan, bener kan, bentar kita cek probability. Ada Matsuyama, pokoknya yang Valentine kemarin lah ya, harusnya ikutan red up. Cuma kalau kalian sampai step 7, gua rasa mereka gak bakal ngikut ya. Jadi step yang paling atas itu pasti dua orang yang baru dua. Iya, enggak ternyata. Oke. Enggak ternyata ya. Jadi ya kalau kalian butuh buat colokan silahkan. Apakah ini worth it? Menurut gua ya buat colokan Christiansen doang. Atau mungkin lu nunggu gua review nanti ya. Oke. Let's go! Iya, ini step 5 bagus soalnya. 5 pick up SSR. 5 pick up, 2 pick up. Cuma gua enggak tahu sih 2 pick up itu termasuk apa namanya? Yang Valentine lama atau yang dua orang ini. Kayaknya yang Valentine lama sih. Oke, kita coba gacha sampai dapat dua-duanya ya. Christiansen HAS, kita lihat. Oke, ada chance. Bukan chance ya. Iya, gua kira ini chance ya, bukan ternyata. Oh, tapi ada flare. Gambar sih ya. Karena Valentine, cewek-ceweknya keluar. Happy Valentine ya. Buat kalian para jomblo gak dapet coklat, tenang. Ya, sudah kuduga ya, pasti dapet yang lama. Makanya gue mau gacha pakai akun utama ngeri ya. Gue pingin Christiansen sih, lumayan triplenya. Cuma kalau dapet yang kayak gini ya susah dong.
Oke, lima apa ini? Lima hati, lima hati. Oh, ada flare lagi. Kok wangi ya Valentine ini? Aduh, gak jadi. Gak jadi, Junior Yacht. Sana, woy. Happy Valentine apaan coba? Penipuan, penipuan flare. Eh, mana ini dua Denmark? Yang bener aja, klub. Aduh. Oke, gue rantut. Kita lihat. Tut. Set. Ini berarti gacha 50%-nya ya? Berarti gue kalau gacha 3 step, itu cuma butuh 120 TP. Dan gue rantut ya. Wah. Gacha gak ya? Astaga. Woi, dua Denmark-nya mana, woi? Wah, gila ini step up loh ini. Saya merasa cukup sekali step up enggak bisa dapat pemain red up. Kayaknya emang harus full step banget kayaknya. Oke, enggak ada apa-apa, enggak ada apa-apa. Atau mungkin banyak yang gacha ya? Makanya jelek dapetin SSR-nya. Kemarin Madrid Blanco. Bagus gak ya kemarin Madrid Blanco? Lumayan sih. Aduh. Mana ini ya? Do Denmark. Dan ini transfernya loop. Atau kalian bisa ngulang dari step 1 ya. Cuma gua rasa gak terlalu worth it buat ngulang ya. Mending jangan. Oke, dua pick up. Langsung Do Denmark tuh. Set, ada hati-hati, ada balon. Juga good. Dua, jelas dua dong. Nah, karena gua rantingnya dua ya. Karena gua rantingnya ada dua. Nah. Ya, lumayan ya artnya ada coklat-coklatnya. Ya, ini startnya rata. Ini shooter tipe kuras stamina kayaknya. Paling enak sih tabrakin ke Gentil ya. Serius, paling enak tabrakin ke Gentil. Cuma kan Gentil di tengah. Jadi ya agak susah kayaknya. Haas! Astaga. Haas yang mana, boy? Aduh, gila. Kenapa ada dua coba? Mungkin buat colokan. Positive thinking ya. Mungkin nanti buat colokan. Oke. Iya, kalau Christiansen mending bisa buat colokan ya. Cuma kalau si Haas, gua nggak yakin. Tiga, apa itu? Balon. Mungkin Haas, tapi tetap nggak bisa. Masalahnya pasifnya itu high ball and chance ya. Jadi kalau lu nge-shot selain high ball, nggak dapet pasif, ya jelek sama aja. Tolong dong Haas dong, terakhir, step terakhir, ini harus Haas, one new SSR player gua nanti. Awas kalau Christiansen lagi, udah gak bisa dicolok soalnya, udah habis. Asio! Ting! Aduh, gak ada tingnya. Pecah berarti, pecah Haas. Pecah Haas! Oh. Oke, dapat dua-duanya. Nice ya. Nice. Gua lupa, ini ada Christiansen enggak ya? Christiansen enggak SDC enggak ya? Lumayan nanti bisa dicolok. Oke, cukup. Ya, langsung ulang. Ya, oke, seperti itu aja video gua kali ini. Kalian gacha di Twitter ini dapat apa aja? Komen aja di bawah ya. Ya jelas menurut gue yang paling bagus Christiansen karena bisa dicolok. Cuma dari segi ngegolin gue gak saranin. Shooter, keeper itu menurut gue wajib dream fest ya. Karena startnya gak masuk akal. Terima kasih untuk nonton. Ya belum subscribe bro. Agar gue mau semangat di video. Sampai ketemu di next video. Untung dapat dua-duanya ya. Tidak malu. Ya tapi tinggal lihat dream fest. Dream fest di sini nanti ya.